Ana, ada hadiah sedikit buat Bapak. Jika Bapak berkenan, akan saya bacakan. Jaya Bumi Indonesia. Dari Santri Dayah Istiqomatuddin Darul Ma'rifah. Mengukir kisah nan asa, membentur luka, mengiaskan seribu derita dalam hening dan senja. Bunyi halilintar menggelegar di atas luka, kilatannya tergambar terang, memecah, menggores awan nan gelap. Segumpal asap tertusuk luka. Setetes perjuanganmu, hai Bapak Negara, berkobar asmara, panji-panji gerakan dari penjuru dunia untuk Indonesia jaya. Syukran kunjungannya, terima kasih kedatangannya, wahai Bapak Negara, di kota kami Aceh tercinta. Salam Indonesia. Namanya siapa ya tadi ya? Ulfa Bapak. Siapa? Ulfa Ilma. Ulfa. Ulfa. Oh Ulfa. Ya Bapak. Ulfa Ilma. Ulfa Ilma, terima kasih tadi atas usinya. Dan untuk itu nanti saya kirim sepeda. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden Joko Widodo, beta pun nama Mustika Warid Abdullah, salah satu santriwati Pondok Modern Al-Rifai II. Beta pun asal dari Ambon, Maluku. Di sini beta cuma mau bilang par Bapak Jokowi dan ke banyak-banyak lagi par Bapak, karena beta su vaksin, beta bisa berkumpul dengan teman-teman semua yang ada di sini. Insya Allah kalau ada liburan nanti, beta pengen pulang ke Ambon. Beta suka ngen baku dapa mama, bapa, dan bapak saudara semua yang ada di sana. Satu kata per Bapak Jokowi, tabea Bapak. Assalamualaikum Pak Jokowi. Kasih. Assalamualaikum Pak Jokowi. Saya Muhammad Hasan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil amiyah wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin. Amma ba'du. Terima kasih banyak Pak Jokowi. Saat ini saya sudah divaksin. Dan saya bisa berkumpul bersama teman-teman dan guru-guru saya di pondok pesantren. Semoga saya bisa menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren. Syukron kathiron, Pak Jokowi. Demikian terima kasih yang kami sampaikan Bapak Jokowi. Assalamualaikum Pak Jokowi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ulun Cahaya Inayah, perwakilan kelas 12, santri dari pondok pesantren Asyuhada. Ulun memiliki satu cita-cita, menjadi seorang ustazah. Doakan Paklah, semoga tercapai. Alhamdulillah, Ulun dan kekawanan Ulun seberataan sudah divaksinasi. Terima kasih Pak Jokowi. Ya, terima kasih. Saya doakan menjadi ustazah nantinya dan terkenal di seluruh tanah air. Insya Allah. Pak Kiai, ya, Pak Haji Ahmad ini yang divaksin berapa ya? Di Pondok Pesantren Asyuhada ya? Jumlah semuanya 3.000 vaksin, Pak. Berapa? 3.000 vaksin. Oh, banyak sekali. Iya. Ini. Terima kasih. Yang terakhir, Pondok Pesantren DDI Mato Anging di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabik karaing, kami dari Ponpes DDI Mato Anging, yang datang dari timur mendukung vaksinasi massal. Selalu 3M,
memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Untuk Indonesia sehat, Indonesia hebat, jangan Anda bantai. Saya senang sekali ini apa para santri begitu sangat semangat, kelihatan sekali sehat semuanya. Insyaallah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Andi Muhammad Alif Magasing, bisa dipanggil Alif Magasing. Tabib Bapak Presiden, jam makin cemas, jam makin juga khawatir. Karena kami semua selalu mendoakan Bapak Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe, Bapak Presiden, perkenalkan saya Siti Khadijah Lukman. Pak, jangan makin capek dalam menghadapi pandemi ini. Karena sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai. Semangat, Ki Presidenku! Semangat, semangat.